20 kayaknya tuh. Iya. Sama anak, soalnya banyak-banyak anak kecil di sini. Banyak sini anak kecil, di sini juga. Di sana juga ada nenek. Jadi makanan siap saji belum ada sama sekali datang. Ada, cuman roti, mie instan sama air minum. Ini dari pengungsi dari mana ini? Desa mana, Bu? Desa Malela. Malela ya. Yang terdampak banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, mengeluh minimnya perhatian dari pemerintah setempat. Meskipun banjir telah merendam rumah-rumah mereka dan merugikan ribuan penduduk, namun bantuan dan aksi nyata dari pemerintah dinilai minim dan isapan jempol belaka. Atas laporan warga, nyatanya selama seharian penuh, masih ada warga yang terdampak banjir. Terpaksa menghadapi kesulitan makanan, dan tanpa bantuan yang memadai dari pemerintah setempat. Dari pantauan di lokasi, Kecamatan Suli dan Suli Barat merupakan dampak banjir yang terparah dan minimnya respons pemerintah terhadap bencana ini. Dalam keadaan seperti ini, kami merasa ditinggalkan oleh pemerintah. Banjir sudah merendam rumah kami, tapi bantuan tidak kunjung datang, kata Rasti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di wilayah Malela, Kecamatan Suli. Dan kondisi terkini, ada sekitar 7 kakak yang tinggal di sebuah pondok yang berada di Kecamatan Suli, terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Tidak hanya kekurangan bantuan, makanan siap saji pun tak kunjung datang. Warga juga mengeluhkan minimnya koordinasi dan komunikasi dari pemerintah setempat. Informasi mengenai rencana penanganan banjir dan bantuan yang akan diberikan tidak jelas, sehingga meninggalkan warga dalam keadaan kebingungan dan kelaparan. Datang langsung ada itu makanan. Ibu, jadi sampai seharian ini tidak dapat makanan, Bu? Iya, dari pagi. Ada berapa pengungsi di sini, Bu, yang tidak dapat makanan? 7 kakak. Ada berapa jiwa itu, Bu? Kurang tahu. Kalau lebih 20 kayaknya itu. Iya. Sama anak, soalnya banyak-banyak anak kecil di sini. Banyak sini anak kecil, di sini juga. Di sana juga ada nenek. Jadi makanan siap saji belum ada sama sekali datang? Ada, cuman roti, mie instan. Ini dari pengungsi dari mana ini? Desa mana, Bu? Desa Malela. Malela ya. Ya, siapa nama Bu? Sementara itu, Ketua PP IPMIL Luwu Yandi saat dimintai tanggapannya, mengecam lambannya respons pemerintah terhadap bencana ini. Menurutnya, warga yang terdampak banjir membutuhkan bantuan dan perhatian nyata dari pemerintah setempat dalam menangani dampak buruk banjir dan persediaan makanan siap saji. Pihaknya meminta pemerintah untuk lebih proaktif dalam menangani bencana ini. Tanggapan Anda selaku Ketua PP IPMIL Luwu terkait video yang beredar tentang warga yang terdampak yang belum mendapatkan bantuan serta seharian belum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya pertanyaan tersebut menjadi pengetahuan untuk kita agar kiranya menjadi atensi untuk seluruh pihak, terutama kepada pihak pemerintah agar betul-betul memperhatikan titik-titik yang terisolir agar di masa eksoan seperti ini tidak ada masyarakat kita yang kelaparan. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan, dengan hadirnya bencana ini mestinya menjadi bahan evaluasi untuk kita berbenah agar menjaga lingkungan dengan baik, jangan dirusak. Itu sekian dari saya. Warga yang terdampak banjir membutuhkan bantuan segera agar dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan normal. Hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait keluhan warga dan tuntutan untuk meningkatkan respons terhadap banjir. Warga yang terdampak banjir terus berharap agar pemerintah segera memberikan perhatian dan bantuan yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak bencana ini. Dari Kabupaten Luwu, Portal TV mengabarkan.